akan membuka LOL Surprise Hair Goal Series 2. Series 2. Wih, jadi kemasannya seperti ini. Iya. Suci ya. Lucu banget. It's reality-nya ada itu. Oh iya, bentuk love gini. Terus dia rambutnya kuning gitu, terus bajunya meriah banget kayak matahari gitu ya, dia sunny. Lucu. Terus di seri ini ada 15 kejutan. Wah, wow, banyak banget loh. Yang ini cantik nih. Ini kayaknya rare deh karena ada di belakang. Tapi pengen juga. Lucu. Oke, kayak gitu sekarang mulai dulu ya. Oke. Kita buka. Warna pink. Wow. Warna pink. Kemarin itu yang luarnya ada apa nih? Apa itu? Oh, sebelumnya dan dapat ini petunjuknya. Kita buka dari atas. Wow, dalam petunjuknya ada ini. Ada stikernya, ini bisa dibuka. Dan nyampe jadi kaca beneran. Emang udah jadi kaca. Oke, aku dapat kartu. Kejutan. Oh, rantai. Wih. Ups, upsi. Wah, rambutnya. Kamu mau buka bonekanya dulu atau apanya dulu? Kejutannya atau bonekanya dulu? Gimana ya? Aku penasaran sih semini, tapi nanti aja. Jadi kejutannya dulu ya? Iya. Soalnya kayak surprise. Saya kejutan yang pertama. Ternyata aku lupain. Ini. Jadi ada berapa? Ada lumayan banyak ya. Lumayan. Itu kan sesuai dugaan yang tadi di belakang dia di Glitterati yang ultra rare. Tapi aku suka dia. Terus yang rare. Aku suka dia. Nah, ya. Terus ini kita dapat ada ini. Kayaknya kita dapat yang ini. Soalnya rambutnya sama. Oops. Oh, mungkin ya. Jadi dapat ada Theater Club, terus ada Retro Club, ada Numb Club, terus ada Upset Club, dan terakhir ada Sleepover Club. Nah, ini aku pengen banget dapetin dia. Aku pengen dapet dia. Oke, lanjut. Ups. Ini isinya apa? Wow, baju. Kayaknya beneran deh ini kamu. Bukan. Coba dulu buka aja. Buka aja dulu. Oke. Okay. Kayaknya beneran deh perkiraan Sakira dapat yang ini. Soalnya rambutnya beneran sama. Ini apa ya? Ini aja buka. Wah. Bener. Bener kan? Wih, dapat yang bajak laut nih kayaknya. Wow, ini bisa kayak topi gitu. Petunjuknya di sini. Wah, petunjuknya jauh banget di dalam. Wow. Oh, ini ada stiker dan petunjuknya. Petunjuknya love your hair. Ini yang terakhir. Ermin, bajunya ya. Baju dan sepatu. Baju sepatu lucu banget. Aduh, sepatunya nyangkut di rok. Hi, lucu banget. Aku tersinggung dulu. Ih, bajunya suka banget deh. Ada jepit rambutnya ternyata. Oh iya, ada jepit rambutnya. Mbak. Jepit rambutnya kecil banget. Bunga-bunga kecil warna pink. Ya, ya gitu. Dan bajunya nih lucu banget. Kayak baju baju bajak lautnya kayak dress-dress ratu Inggris zaman dulu gitu. Dan bajunya kayak biasanya kalau nenek-nenek pakai kondenya gitu. Kayak konde. Ternyata masih ada kertasnya. Apa ya? Oh, sisir emas. Wih, banget. Sisirnya emas. Tuh lagi, kayaknya ini botol minum. Soalnya nggak ada botol minum. Ya, belum dapat botol minum soalnya. Aku penasaran botol minumnya kayak gimana. Apakah? Wow, gold. Iya, emas juga. Oke, cepetan buka dong bijinya. Aku penasaran Makan. Juga nih. Woo!
Wow, gila, cantik banget. Ih, rambutnya cantik. Ih, lucu. Terus dia punya tai lalat di sini. Tuh di atas bibirnya lucu banget. Dan rambutnya ini warnanya lebih kayak coklat ya. Kalau di gambarnya kan kayak hitam. Bisa ditarik. Tuh. Jangan ditarik, nanti rambut, nanti kriwilnya hilang, model kriwilnya. Tapi lucu banget, rambutnya gemes banget. Ada banyak kriwil-kriwil belakangnya. Oops. Dan ini ada anting hoops gede. Oke. Okay. Kayaknya aku jadi udah tahu nih berubah. Kayaknya berubah warna deh. Oke, okay, kalau gitu kita rapiin dulu dan buka yang selanjutnya. Iya. Oke, okay, jadi kita sekarang buka yang kedua. Mush. Kaget, sumpah. Pertama kali. Enggak sih, ini. Wow. Wow. Enggak expect bakal dapat yang rare ya, deh ya. Oke, okay. Ini antara rare atau ultra? Oh, yang rare bukannya ada 3, deh. Cuma 2. Cuma 2. Jadi seperti biasa dapat ada di sini. Jadi ada di sini. Dalam sini ada kaca. Wow. Dan di belakangnya ada tulisan LOL. Ih, beda. Yang aku dapatnya yang LOL. Oh, beda ya. Pertama tadi love, yang ini bentuknya bintang, beda. Terus kalau lihat petunjuknya ternyata selain bisa berubah di dalam es dan berubah di dalam air panas, juga rambutnya bisa berubah warna kalau dijemur. Wah. Dan roll rambutnya bisa kalian pakai juga loh. Oke, kita langsung mulai aja ya. Dari atas aku buka semuanya. Dari atas dulu, saya ada juga. Oh iya, di atasnya ada. Ini di atasnya tuh cuma kayak buat lantainya aja. Lantainya juga gini, kuning, dan tempat buat berdirinya. Itu dapat yang ini. Oke, okay, kita dapat yang di depan ini ya. Oke, ultra. Karena udah tahu kita dia apa? Dia ultra rare. Ya, rare. Oh, dia rare ya. Aku pengen dapat yang ultra rare, tapi yang rambutnya kuning banget. Sunshine. Namanya siapa? Oh, yang tadi belum disebut ya namanya? Iya, belum disebut. Yang pertama tadi kita dapat itu Ai, dan yang barusan kita dapat ini adalah Shen Baibai. Karena dia itu sunshine. Kuning banget sumpah. Ya benar. Gak apa-apa, emang rambutnya gini. Emang katanya sih banyak yang kayak dapat rambutnya aneh-aneh gitu sih. Gak sesuai banget sama ininya. Dan kita lihat ya aksesorisnya apa aja ya. Jadi ini adalah, oh, dia topi untuk menutupin. Topi, topinya lucu. Kayak bengkok-bengkok gitu. Dan jepit rambutnya bentuk love. Terus yang berikutnya ini apa ya? Oh, ini dapat kacamata dan kacamata gini. Es krim. Dan dapat es krim dong, aneh banget. Ini pertama kali ya dapat ini ininya es krim lollipop gitu. Aku mau jadi mau makan es krim. Iya. Dan bajunya. Bajunya lucu banget. Matahari belum dapat sepatu. Dan sepatunya juga ada sepatunya di sini. Kan, sepatunya kan itu tau, kayak tinggi banget. Oh iya, sepatunya tinggi. Soalnya karena kakinya kanannya panjang kali ya. Dapat sepatunya juga warna-warni. Lucu banget kayak burger. Kayak burger ya. Sepatu. Sepatunya kayak bar. Ini berarti ya, sisa sisir dan ah, petunjuknya belum dikasih tahu. Petunjuknya di belakang soalnya. Ini jadi ini dapat BFF makeover. Terus ini adalah ini botol minumnya. Botol minumnya jus jeruk. Ini dia jus jeruk permen lollipop, dia kayak lagi ke pantai gitu nggak sih? Iya bener. Terus pakai kacamatanya lucu juga gini. Dan yang terakhir sisirnya kira-kira warna apa Sakira? Menurut aku warna kayaknya antara kuning atau orange. Dan benar, orange, warna orange. Aku baru tahu kalau di katalognya dia. Oke. Udah sepi banget. Udah tinggal dari 3, sekarang tinggal 1.
yang terakhir semoga dapat rare juga, amin. Amin. Kira buka atau enggak, kalau enggak dapat rare pengen yang fancy dong. Iya. Fancy yang aku mau itu. Akhirnya bisa juga iping lagi. Lagi. Namanya fancy ya. Oh, daping fancy. Hehe. Ups. Kacanya bintang lagi. Hey, bintang. 1, 2. Wah. Pizza dan apa? Jam. Jam. Jadi ini dinner time, eating time, waktunya makan. Time makan. Snack time, waktunya jajan. Aku mau buka ini. Kamu buka bonekanya dulu, yakin? 100%. Iya. Ini yang aku pengen banget dapat dan akhirnya aku dapat. Sumpah lucu banget. Boleh ya, ini buka. Jangan dibuka. Jadi ini tuh sebenarnya bisa dibuka, tapi aku enggak mau buka. Soalnya dia cantik banget bentuknya kayak gini. Sumpah cantik banget. Cantik banget. Kali kita buka bajunya. Oke. Okay. Maaf ya aku terkesima karena pertama kalinya pengen dapat yang apa buka LOL surprise yang pengen apa dapat yang pengen aku dapetin. Oke, Sakira mau buka yang dari mana dulu? Buka baju. Bener baju. Baju. Pakai baju tidur. Sepatunya. Sepatunya lucu. Boleh aku pakai? Masuk pakaiin sepatunya. Boleh. So, aku buka yang dalam sininya ya. Okay. Jadi ini dalam roll rambut gedenya. Dia punya roll rambut gede dan roll rambut kecil. Sisirnya warna biru. Wow. Terus ininya, botol minumnya. Oh, sama kayak bajunya, pink dan biru. Pantesan nggak bisa masuk. Oh ya, dapat stiker semuanya. Ini stikernya bisa ditempel di rambutnya atau di jari kamu. Oke, sepatunya udah sebelahnya. Udah dipakai. Sepatunya lucu ya, ada pom-pomnya di atasnya tuh. Aku pengen banget punya LOL yang ada pom-pomnya sepatunya. Lucu ya. Ini kayaknya apa ya, aksesorisnya ya. Wow, dia pakai kacamata tidur, bukan kaca ya, buat penutup mata. Dan punya hair dryer nggak bisa dipegang. Oh, bisa, kirain nggak ada pegangannya, ternyata ada pegangannya. Lucu banget hair dryernya. Paling lucu ini sih, lucu banget sumpah. Bintang-bintang depannya. Terus oh, belakangnya ada pitanya. Oh iya, bentuknya pita. Berarti yang satu lagi jepitan ya. Ini belum dapat jepitan kan ya? Belum. Satu lagi. Ini. Oh, dia enggak dapat jepitan ya? Ya, sayang. Ini buat pegangannya kan? Iya. Beres. Soalnya dia udah dapat. Udah ada ininya ya, di dalamnya. Jangan ditarik, cantik. Baiklah kalau gitu kita mulai kejutan airnya atau tes airnya. Kita mulai kejutan airnya ya, deh. Iya. Kira-kira berubah warna jadi apa ya? Dari yang mana boneka yang mana dulu nih? Aku mau mulai dari dia. Ya, yeah. Ai. Si tadi namanya itu. Ai. Wow. Apa? Jadi gimana? Wow. Oh, baju renang ya? Baju renang garis-garis gitu? Bentar. Ini kayak nggak tahan gitu. Mm-mm. Coba tahan dulu. 3, 4, 5, 6, 7. Yeay. Oh, kakinya. Kakinya pakai kaki kayu gitu ceritanya, karena dia bajak laut mungkin ya. Jadi ceritanya kakinya kaki kayu gitu. Lucu banget. Terus dia pakai baju renang garis-garis warna biru. Lucu banget. Tapi tadi belakangnya. Coba belakangnya ini kayak gimana? Kayak gini. Oh, sama ya. Yang selanjutnya dia. Param papam pum. Kayak rame dia. Wow. Bener, dia emang sih rumahnya. Dia emang selalu rame ya. Tuh, sekarang bajunya dia orange. Baju renang warna orange. Merah dan orange dia gitu. Kayaknya suka banget sama warna. Oh, iya, warna orange dan kuning ya. Dia mungkin karena dia kan dia tadi namanya Sunshine Baby ya. Iya. Dia suka yang cerah-cerah gitu. Jadi ini dia pakai kayak baju dalam warna pink kuning dan pakai sandal renang. Baju renang gitu ya. Baju renang ke pantai. Mm-mm. Dan ini tadi lupa dikasih tahu namanya. Jadi namanya adalah
Wake Up Cutie. Ya, jadi dia fancy dari Sub Ever Club sendirian. Oke, kita coba rambutnya. Papa. Rambut. Coba kejutan airnya, dia berubah jadi apa ya? Dia pakai baju dalam. Baju dalam dia. Wah. Oh, dia ceritanya pakai baju dalaman aja ya warna. Soalnya dia mau tidur, jadi dia pakai baju dalaman warna pink polkadot gitu. Atas dan pakai lucu banget. Kayak pakai kaos kaki gitu, kaos kaki warna pink. Iya, lucu kaos kaki lucu bingkit. Oke, jadi ini iya dengan iya. Mereka semua dengan fashion dan aksesoris mereka. Iya. Lucu banget ya ampun. Cantik banget. Aku suka banget deh sama seri ini. Soalnya bonekanya cantik-cantik semua. Enggak. Oops. Oke. Nah, jadi sekarang kita mau pilih setiap boneka yang kita dapat, kita pilih satu yang paling kita suka. Dari okay, ganti-gantian dari boneka yang mana dulu nih? Dari yang kanan aja dulu ya. Oke. Okay. Dari si Ai ini. Iya. Kira-kira paling suka apanya? Jepit rambutnya lucu banget. Kamu paling suka jepit rambutnya. Aku paling suka eye patch-nya, itu yang ini penutup matanya. Unik aja soalnya beda. Kalau yang kedua, saya kira suka yang mana? Aku suka es krim lollipopnya. Es krim lollipopnya. Sama ini sih. Tempat minumnya juga. Ya, aku paling suka topinya. Topinya unik banget. Iya, dan cocok banget sama dia, sama topinya. Iya. Keren. Dan ini yang ketiga boneka favorit aku. Aku paling suka hairdryer. Hairdryer. Kocak sendiri ya. Iya. Aku paling suka roll rambut di rambutnya. Lucu. Jadi dia punya roll rambut kecil dan roll rambut gede yang di belakangnya. Oke deh, kalau gitu ini semua untuk video hari ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.